laga antara Gas Main Rekang melawan Gas Tata Kalar pada Liga 3 Zona Sulsel Ricuh di Stadion Bumi Masen Rempulu Kabupaten Nrekang, Kamis, 23 Desember. Kericuhan terjadi lantaran para pemain dan ofisial Takalar tidak menerima sejumlah keputusan wasit. Pelatih Gas Tata Kalar, yang juga merupakan legenda PSM Makassar, Syamsul Khairuddin memprotes keras keputusan wasit. Bahkan Syamsul Khairuddin sampai beberapa kali menuju ke meja panitia dan pengawas pertandingan untuk melayangkan protes keras. Alhasil, wasit yang memimpin jalannya pertandingan terpaksa mengeluarkan kartu merah untuk Syamsul Khairuddin. Pertandingan terhenti sekitar 10 menit, lalu kemudian dilanjut. Namun kericuhan kembali terjadi, satu pemain Gas Tata Kalar juga diberi kartu merah. Tidak hanya itu, asisten pelatih Gas Tata Kalar juga diberi kartu merah. Tapi pertandingan kembali dilanjutkan hingga 2 kali 45 menit terselesaikan. Pertandingan antara Gas Main Rekang melawan Gas Tata Kalar berakhir dengan skor 2-1.